percaya cawan ni, katalah eh. Cawan ni ada semua sifat Tuhan dan kemampuan Tuhan. Dia ada cawan ni. Minta pada Tuhan dan minta pada cawan ni sama tak? Itu syirik ke bukan syirik? Mengatakan bahawa Tuhan, cawan ni berkuasa secara independen. Sebab apa? Tuhan dah kasih mandat. Saya dah kasih awak duit. Awak ada mandat untuk spend money tu. Faham tak? So duit tu duit siapa? Saya kata, I give you this money, you do whatever you want with it. Itu mandat. Saya kasih, katalah Tuhan kasih, na'udzubillah, ini theoretical sahaja, pada cawan ni. So boleh tak kita kata cawan ni maha berkuasa? Dan Allah pun maha berkuasa? Boleh tak kita kata cawan ni maha berkehendak, Allah juga maha berkehendak? Boleh tak kita kata ni maha menghidupkan, Allah juga maha menghidupkan? Kalau itu bukan syirik, apa lagi yang syirik sebenarnya? Dan orang yang mengamalkan benda macam ni, yang percaya dengan akidah macam ni, soalan saya adalah begini. Dia akan mencari agama melalui apa dan siapa? Apa saluran agama yang dia akan pakai? Dia akan ikut. Dia akan guna saluran cawan ni, betul tak? Cawan ni. Dan of course, cawan ni akan datang dalam tidur dia. Betul? Dan cawan ni juga akan memberikan dia ajaran-ajaran tertentu. Ini yang berlaku sepanjang sejarah. Bila awak melampau mengagungkan seseorang, nabi ke, wali ke, dia akan datang dalam mimpi awak. Sebab setan ni dia monitor je. Ini taksub dengan siapa? Dia taksub dengan syahdu kadir jalani. Aku akan datang dalam bentuk syahdu kadir jalani. Aku akan kata, aku syahdu kadir jalani. Dan melalui avenue itu, dengan jalan itu, dia akan mula ajar benda-benda yang bukan-bukan. Benda ni dah berlaku ke belum? Ribuan kali, ratusan kali. Kita ambil contoh Arkam saja. Dia orang taksub dengan siapa? Syekh Muhammad bin Abdullah Suhaimi. Yang didakwa sebagai Imam Mahdi. Tu yang diorang duk mimpi tu, mimpi ni, jumpa Yaqazah. Lepas tu dapat ajaran yang bukan-bukan, ramalan yang bukan-bukan. Itu contoh mudah saya boleh kasih. So dia akan ambil watak ketaksuban awak dan dia akan pakai watak itu dan dia akan project. Dan dia akan sesatkan awak melalui jalan itu. So apabila seseorang itu dianggap sebagai wali kutub. Awak tahu tak wali kutub tu apa? Ramai orang bila ikut tarikat, ikut tasawuf, dia tak kaji betul-betul apa teori wali kutub ni sebenarnya. Wali kutub ni ha, teori cawan ni. Kalau awak nak tahu, wali kutub ada semua sifat Tuhan. Tahu tak? Ini ditulis dalam kitab-kitab tasawuf. Wali kutub ada kemampuan untuk buat apa sahaja. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa dia? Diberi mandat itu. Itulah punca asal istiwasah tu. Sebab dia orang memang tahu bahawa dia ni ada mandat untuk tunaikan awak punya hajat. Itu asal dia. Itu asal dia. Ini teori at-tasarruf fil kaun. Malakatu tasarruf fil kaun. Kan? So ini saya minta original pun dia rarak juga. Betul. Kritikan kami ni, sorry to say, saya mengkritik dari perspektif tasawuf. Saya bukan mengkritik sebagai seorang Asy'ari. Saya bukan mengkritik sebagai seorang yang berakidah lain. Saya mengkritik daripada perspektif tasawuf. Yang kalau orang tanya saya sufi, tidak, saya akan kata saya sufi. Saya sufi sunni. So kita mengkritik dari perspektif tasawuf. Mana ada teori ni dalam ilmu tasawuf sunni? Yang ada dalam mana? Tasawuf batini ada teori ini. Dan berkata ia, lepas pada kita sebut 41 kali, kita kata ke apa? Berkata ia, hei ahli naubah. Sebut gitu. Ya Allah, ya Tuhanku, bolehlah ikutlah. Ubuhlah ayat sikit-sikit. Hei ahli naubah, bahawasanya aku di dalam pelihara kamu. Oh, syirik ni lagu ni. Duk berkata dengan ahli naubah. Ahli naubah ni mari mana? Tu hei juga ke arah dia. Supo kita lah duk pergi beli panado kota tak jadi syirik. Caya kepada ahli naubah syirik. Bezakan apa dia kota panado dengan ahli naubah? Sama-sama makhluk belaka tu kak.
Tang lapar pergi makan nasi, tak jadi syirik pula. Tak percaya kok makhluk nama nasi. Percaya kepada ahli nubah tak boleh pula. Pening. Tak ngaji tauhid kau gapo dia? Orang Islam tahu belaka tu Allah Taala hak kuasanya. Cuma Tuhan menunjukkan kuasa dia dengan rupa bermacam-macam. Ada dengan rupa bentuk panado, ada dengan bentuk wali-wali Tuhan, ada bentuk mutu. Mutu tu Tuhan juga wak gerak boleh sapa rumah kita gapo kau mutu tu sendiri. Maka Tuhan zahirkan kudrat dia dengan macam-macam rupa. Ada rupa wak sejuk, ada rupa panah, ada rupa menghilangkan dahaga. Tu siapa dia tu? Tuhan belaka ke? Orang Islam pahal belaka. Apa jadi kau syirik apanya? Kau salah kita masuk dalam kereta panah weh pasal ekor. Oh sejuk sikit, oh syirik dalammu. Kena katak dah ekor ni tak boleh pasal jadi kau syirik pula. Rok start kereta, siapa ada rumah kereta atas. Hei syirik dalammu, katak kereta dah pula. Pak jadi gila lagu ni Nabi Muhammad tak ajar siapa dia ajar tauhid lagu ni. Ada Nabi Muhammad ajar lagu ni. Nabi Muhammad pegang Tuhan kuasa, nak pergi perang bawa pedang. Bawa pedang, pakai baju besi. Pak kata-kata gantung dengan baju besi syirik Nabi Muhammad. Allahnya kata Nabi Muhammad pula syirik, tak ada apa. Ya puak-puak lagu ni ni zaman Nabi Muhammad lagi dia kata Nabi Muhammad dah. Nabi Muhammad satu kali kelik daripada perang Nabi Muhammad bagi harta. Tiba-tiba bangun seorang lelaki berjanggut pakai gini kepala botok setai janggut ke popok dia. Dia kata Muhammad, eh dil ya Muhammad, eh beradil sikit Muhammad. Oh tegur Nabi Muhammad. Popok dia ni zaman Nabi Muhammad buat kaca dah. Hak popok kita ulama popok kita imej siapa ni? Eh Nabi Muhammad pun ambil tegur lagi. Boleh dia kata Nabi Muhammad, eh dil ya Muhammad, eh adil sikit tu bagi. Sayyidina Umar ketar dah. Allah budak ni nyoh gamuk tegur Nabi Muhammad adil. Kape kalau kita kape tegur Nabi Muhammad tak adil. Mu mikir lagu tu. Ketekok lagu tu kape mu. Sayyidina Umar nak pacung lalu. Nabi Muhammad kata sabar. Nabi Muhammad kata, wahai lelaki, kalau aku tak adil, aku ni tak adil, siapa dia lagi lebih adil daripada aku? Aku ni wakil Tuhan. Aku tak adil. Paham rasa mu lebih adil daripada aku? Maka kawet tu paling belakang jalan piak-piak tak minta maaf dengan Nabi Muhammad. Tengok perangai ni ada dekat Melo ni, ada tegur Nabi Muhammad dia boleh tegur pok kita lagi-lagi lah. Macam-macamnya tegur ada cerita ni. Ni khawarih dipanggil, khawarih umat. Perangai supa tulur pakai ye, lebih kurang supa so tulur pakai cara kecek. Katanya Nabi popok dia ni, ni dah hitam. Popok khawarih ni baca Quran sedap belaka, baca Quran banyak, semayah banyak, dia perlekeh ke semayah dia dengan semayah sahabat. Oh sahabat semayah sikit, ambo tengok semayah banyak. Sahabat baca Quran sikit, ambo baca Quran banyak. Dahi hita katanya dalam bidayatul wan nihayah Imam Ibnu Katsir kata popok khawarih ni Allah ibadat dia. Tengok pok dia set pondok baca Quran tak sedap skeping. Tengok pun ambo baca ngong lagu gini, lagu gotu, lagu goni ni. Budak kecil dia lagi ngong. Tauhid tak betul tak apa. Tu popok dia. Lah ni tak sebut nama khawarij. Dia tak sebut nama khawarij. Dia sebut nama Wahabi lah ni. Hak tolah ya barangnya. Cerita tolah ya. Perangah, supa tolah. Perangah, supa tolah. Ibadat